Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Selepas selebriti dan usahawan, Zarina Anjolia menyindir seorang pelakon dan pengacara terkenal kerana mengkritik tindakan rakan karibnya yang merupakan peguam. Kini, Nurul Hafizah Hasan tampil membuat perkongsian di media sosial mengenai sikap Zarina Anjolia atau lebih dikenali sebagai Anju. Menurut Hafizah, Anjus adalah seorang wanita yang tidak pernah mengambil kesempatan terhadap orang lain. Anju mudah kasihan dengan orang. Menerusi hantaran di Instagram, Hafizah mendedahkan bahawa Anju yang dikenalinya merupakan seorang yang sentiasa berkorban dan mudah rasa kasihan terhadap orang lain. Anju tak pernah ambil kesempatan, dia sentiasa jadi orang yang berkorban untuk orang lain, dia sentiasa percaya orang dan cepat kasihan. Saya selalu rasa sedih sebab Anju akan berakhir dengan kecewa bila ramai orang yang ambil kesempatan dalam kebaikannya. Dia ingat semua orang ikhlas. Hafizah, apa yang kita nampak tak semestinya betul. Peguam itu turut memberitahu bahawa orang luar sering menghakimi Anju tanpa mengenali beliau terlebih dahulu. Kadang-kadang apa yang kita nampak tidak semestinya betul, hanya kerana mungkin dia berkongsi fikirannya seminit di Instagram, kita cap dia macam-macam. Kita gagal menilai setiap kebaikan seseorang terhadap orang lain, dan kita kira setiap apa yang buruk yang mungkin tak melibatkan urusan orang lain pun. Kita lupa buruk kita sendiri, dan layanan kita dekat orang lain, kongsi Hafizah di akhir hantarannya. Hafizah turut menitipkan doa buat Anju agar sentiasa dirahmati dan hanya Allah SWT sahaja yang mampu balas setiap kebaikan yang dilakukan oleh rakan karibnya itu. Walau bagaimanapun, di ruangan komen, terdapat segelintir netizen menyindir peguam ini dalam hal mewakili pengasas rumah bonda, Siti Bainun yang didakwa telah mendera anak istimewa, adik Bella. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.